isim isyarah itu? Isim isyarah ialah kalimat isim yang menunjukkan arti, menunjukkan sesuatu. Sebutkan jenis-jenis nikmat itu. Ialah ada dua jenis. Yang nomor satu, nikmat duniawiyah, artinya nikmat yang bersifat dunia. Yang nomor dua, nikmat ukhrawi. Alhamdulillah, dari 18 santri yang ikut program LPBA ini, mereka sudah ikut ujian TOEFL di Jember. Coba dijelaskan dari masing-masing amil tersebut, beserta diberikan contohnya.